Ya, oke okay guys, baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong. Sekarang Rabu, masa eh, 10 Januari 2023, IHSG eh, naik dikit ya, setelah sempat turun di dalam, karena brand sempat turun, terus naik lagi, ada yang hajar lagi, naik ke atas, ya kira kembali lagi 7200, Oke, sekarang gua pengen bahas soal saham Arna ya. kayak Arwana Citra Mulia. Oh ya, hari ini tadi lo yang dapat pegang KKGI udah dapat bonus sahamnya selamat ya. At least meskipun bukan uang, itu bisa diuangin sahamnya. Lumayan, average-nya jadi turun ya. Lumayan tadi. Tadi gue cek average gue juga turun. Lumayan. Ya, alon-alon asal kelakon lah. Ya, nanti tinggal tunggu dua hari lagi Adro cair kalau nggak salah dan tanggal 18 BRI cair pelan-pelan pelan-pelan tapi pasti gitu loh ketimbang lo masuk di tempat-tempat uji nyali ya banyak ketidakpastiannya ya oke okay. sekarang gue pengen Arna Arwana Citra Mulia di mana keistimewaan saham ini tuh dia selalu bagi dividen di bulan Maret ya ini gue dapat info dan gue cek memang begitu jadi lo yang pengen dapat duit cash dari dividen di bulan Maret ini ya mungkin Arwana Citra Mulia bisa jadi salah satu inceran lo. Gini, ah John, ada orang yang duitnya tuh kebanyakan dia, Johnnya. Kebanyakan duitnya dia. Misal gini, dia taruh di BRI mungkin 2M. 1M, 2M, 3M. Mungkin di saham lain dia udah punya 1M. Di saham lain udah punya 500 juta. Dapet, jadi sekali dapat dividen dia gede. Ya, karena gede dia mau average up tuh sayang kadang-kadang ya, kadang-kadang sayang, sehingga akhirnya dia lebih fokus cari emiten baru yang untuk diversifikasi. Nah, ada orang-orang kayak gitu guys, kebanyakan duit, ya kebanyakan duit. Ya jadi buat lo yang mungkin yang kayak begitu, ya lo lagi di posisi itu kebanyakan duit. Bingung kalau setiap dapat dividen mau diversifikasi kemana ya? Mungkin nih Arwana Citra Mulia bisa lo jadikan salah satu inceran ya, masuk radar lah ya. Ya, mungkin mungkin lo ada yang pengen punya ambisi setiap bulan gajian. Jadi lo cari-cari nih, wah di bulan Januari siapa yang bagi dividen, lu beli bulan Februari siapa, bulan Maret siapa, April siapa ya. Lo koleksi tuh dari Januari sampai Desember. Siapa yang bagi ya? Ada orang kayak gitu John ya supaya hidupnya lebih senang lebih ini lebih berwarna aja ada ya karena kenapa begitu ya ada orang kebanyakan duit John serius ada orang yang kebanyakan duit maka dia kayak gitu pikirannya oke okay. arwana Citra mulia ya hari ini dia naik 2% grafik maksimumnya sih kayak gini ya hmm, udah lama juga nih perusahaannya udah lama Kalian banget nih grafiknya. sempet sempat turun sini. Ya, nanti kita lihat ya. dia di kinerja dia oke nggak di harga sekarang nih. Sempat ada di harga 1000 ya. Kalau nggak salah terakhir gue bahas ya ini. Dia ini sebenarnya perusahaan bagus tapi waktu itu mungkin di harga 1000. Mungkin harganya kurang worth it aja waktu 1000 ya, agak kemahalan. Tapi kalau sekarang kita lihat di 710 nih oke nggak? Nah, itu guys ya. Jangan sampai lo beli perusahaan kemahalan guys ya meskipun bagus. Tapi kalau udah waktunya dia di harganya, nah lo masuk. Enak. Patokannya apa? Patokannya kalau gue sih minimal ya 5% ke atas atau 6% ke atas. Kalau bisa sih 10% ke atas ya. Ya kalau bisa. Tapi menurut gue kalau 6% ke atas sudah oke okay lah. Ya kalau menurut gue. Oke ini di bidang keramik ya. Industri keramik, ya. Um, UMKM menengah bawah, ya. Ini ya, segmen pasar menengah bawah. UMKM, bukan sih? Bukan, ya. Bukan. Uh, cuman, gue... Ini hati-hati, ya. Takut. Eh, makanya gue bilang, uh, diversi... Ini, ya guys, ya. Diversifikasi itu penting. Ya. Eh... Uh, Apalagi kalau lu oke okay. konsep dasar saham kan yang pertama nih ini dari ahli-ahli yang ngomong ya kayak Warren Buffett, Benjamin Graham, Sam Peter dan semua ngomong itu keamanan dulu guys safety dulu ya jangan dipikir beggar dulu tentu gue tahu ada ada oke okay. sekarang kan lagi perdebatan lebih baik all in atau diversifikasi kan konon kalau all in cuannya lebih maksimal iya betul cuannya maksimal. Tapi kalau lu sekali nyangkut, sekali itu perusahaan kenapa-napa, lu juga tampolan psikologi lo maksimal. Nah, misal gini, ini gue ambil contoh kasus INDR ya. INDR tuh John, 2, 3, 2 tahun lalu tuh gak kenapa-napa John. Ya. Kita tahu ya INDR ini kan bosnya orang India ya, yang kita tahu bahwa biasanya orang India kalau lo kecempaka putih itu banyak biasa ITC ya. Hmm, orang India lah yang jual kain, uh, jual-jual itu Biasanya mereka bos-bos di situ lah. Kemungkinan ada hubungannya sama YNDR ya, yang penyuplanya. Karena sama-sama orang India. Mereka kan cuan gede dari model gitu kan. Cuman gara-gara sekarang ada invasi produk dari Cina, si INDR ini mati. Rugi gede Kenapa produk China bisa murah ya John ya? Karena PDB China itu secara komponen ya, gue lupa 30 atau 40 persen itu ekspor impor John. Ya. Beda kalau PDB kita itu kan mostly gue lupa lah 60 persen atau berapa gitu, kita itu konsumsi rumah tangga kita. Nah, eh, uh, ngefeknya di mana tuh John? Nah, efeknya gini, kalau pemerintah pengen istilah kata kasih stimulus ya. Kalau pemerintah kita karena mostly kebanyakan konsumsi rumah tangga PDB kita maka diberikan adalah bentuk BLT John. Ya. Kalau pemerintah China dia beda John. Karena dia mostly-nya dari sini ekspor impor. Kalau dia kasih stimulus, dia akan kasih stimulus di ekspor impor itu. Makanya harga barangnya bisa murah nggak ngotak. Nggak ngotak murahnya. Ya. Tujuannya pemerintah China supaya jalan gitu pabrik-pabriknya mereka jalan semua tujuannya gitu loh sehingga mereka bisa bikin produk murah dan tetap jalan gitu diekspor tetap jalan nah korbannya adalah korbannya adalah udah otomatis ya banyak perusahaan ini kita yang tadinya nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa nah nah ini gue nggak tahu namanya Arna ini contoh ya ini kan Arna kan di bidang keramik gitu karena takutnya gue nggak tahu eh, keramik dari China itu gimana gitu nah itu Nah, ini, ini maksud gue gini. Ini faktor resiko yang harus lu pertimbangkan. Jangan sampai lu nggak punya strategi diversifikasi sama sekali gitu loh. Lu, lu main all-in aja gitu kan. Ya kalau misalnya lu punya 50 juta, bolehlah dibagi 3 atau 4 gitu. Uh, tujuannya supaya aman. Yang penting kinerjanya mirip-mirip deh. Jaga-jaga supaya satu kalau kenapa napa goncangan lu nggak gede gitu loh. Itu. Yang penting kinerjanya mirip-mirip tetap naik kok tetap naik secara total itu tetap naik yang penting kinerjanya mirip mirip lah ya kalau kalau gue lebih suka begitu ya namanya keamanan dulu makanya gue kurang sepakat ya kalau definisi datang pertama tuh di pasar modal pikirannya cuan dulu nih cuan gimana cuan semaksimal mungkin makanya orang banyak all in gitu kan betul kalau sekali rontok Lu rontok semaksimal mungkin juga oke nah itu guys dari sisi bisnis ini gue eh, hati-hati ya sama dari China itu ya. Ini udah kejadian nih di NDR nih. Udah kejadian. Sektor apa sih ini gue namanya? Uh, NDR kan benang-benangan kayak gitu ya. Intinya ya. Ya tekstil kayak gitulah. NDR lah. Udah kena tuh. Nah ini gue nggak tahu Sektor keramik gimana? Masih oke okay atau enggak? Ya. Oke. Okay. Hmm. Karena uh, lembar sahamnya itu ada 7,3M ya John ya. Petra Supra Kreasi pegang 14 persen, Rustandi 37 persen, masyarakat 47 persen. Jadi masyarakat sekitar ya tiga miliaran lah John. ya rame juga ya. Dia dernya itu ini dernya positif ya, daerah kecil. Nah ini ini positifnya perusahaan ini eh, itu kecil banget Jun, cuman 45 persen ya. Daerahnya kecil. 45 ya, utangnya cuman segitu, kecil banget. Lalu transaksi hari ini ada 5,6 miliar sehari ya, kira-kira. Ini transaksi hari ini, 5,6 Lalu 6000 uh, jumlah pemegang sama di 6270 orang di sini sekarang kira-kira. Terus dividen history Arna kita cek dividen historinya. Dividen history Arna kita buka ya semuanya John ya, tunggu. Gua buka semua dari tahun Oke, okay, 2022 3 4 5

Cuman sekali doang 2007 dia nggak bagi ya. Sisanya dia bagi terus Jadi kalau secara rutinitas bagi dividen Gue rasa ini udah mendekati angka 99% Yieldnya sih memang agak kadang kecil kadang gede ya Tapi kemungkinan karena ini Kenapa yieldnya kecil karena mungkin ini harganya Lebih karena faktor PBV-nya yang kegedean ya. ya Bukan karena dia ngasih kecil bukan PBV-nya kegedean Oke, okay, kita akan lihat laporan keuangannya bareng-bareng. Nanti kita lihat worth it nggak ya, di harga sekarang. Ekuitas 1,1 triliun, 1,4, 1,6, dan sekarang 1,7 triliun ya guys. 1,7 uh, ya, 7 triliun. Lembar saham 7,3 miliar, maka book value-nya 239 guys. 239, eh uh, harga sekarang ada di 710 lah. 710 dan PBV 2,9 ya. Dia sempat PBV 3,9 gila. Ya. pasti yield-nya kecil dua Oke, dua laba 221 miliar lalu sempat naik 347 miliar, lalu naik 458 miliar ini tertinggi dalam 4 tahun ya. Sekarang agak turun. Turun 23 persen ke 352 miliar. Masih cuan sih. Masih lebih gede sih dari 2021 ya. ya. Sektor kali gini mah paling ngeri kalau invasi dari Cina sih, John. Serius. Itu aja sih. Ya um, ya itu aja sih, John. Hati-hati ya. Diver kalau lo mau coba masuk sini ya, usahain uh, ibarat sampingan aja gitu maksud gue ya. Ya, ya seperti tadi ya gue cerita ada orang-orang yang kadang-kadang kebanyak ya mungkin aja lu, John, adalah salah satu orang yang kebanyakan duit gitu, gitu. Ya. Mau cari diversifikasi ya boleh-boleh aja. Gitu ya. Oke, okay, um, 30 IPS-nya 47 62 dan sekarang 48. Kuartal 4, 44, 64, 74 ini tertinggi kemarin. Dan ini berpotensi tembus sampai Desember. 48 bagi 3 kali 4 ya. 64 Jon ya. 64. Nah, kalau udah kayak gini kita udah bakal tahu nih harga ringgitnya di, di, berapa gitu ya. 4. Dividen 30 ya. Yield waktu itu 6 persenan. Di harga itu. Lalu 45 koma 5,8 persen dan sekarang kemarin 55 ya yieldnya 7 persen ya terus nggak share gitu Nah, bentar gue lihat dulu harga Iya, sekitar segitu ya benar kan ya ya betul oke okay. 7,2 persen nih, ya, 55. Nah, tahun depan, tahun ini sebenarnya ya, kayaknya bulan Maret, John ya, dibaginya bulan Maret, kemungkinan. 64, oh itu DPR rata-rata 70 persen. Nah, enaknya dia DPR 70 persen, John. Ini ya, jadi dari total IPS dia bagi 70 persennya buat dividen. Nah, itu enak tuh, labanya gede. Gitu. Berarti tahun ini dia akan bagi 64. Ya, 44. Ya, Samarna kira-kira akan bagi 44 kira-kira. Ya, jadi kalau di harga sekarang lo akan dapat mau. Wow, ya, 6,2%. Gede guys ya. Jadi di harga sekarang nih masih asik sebenarnya kalau lo masuk di harga 710. Nanti baginya di bulan Maret. Kira-kira Maret lagi, akhir Maret itu 29. Ya. Untuk saham Arna ya. Harga warasnya jangan lupa guys ya. Biasanya kalau yield 6% sih pasti harusnya masuk murah. Uh, pas lah, pas. Kalau dari EPS lo kali 10 aja, ya 640 di atas ini mahal tapi kalau dari dividen karena dia bagi 44 ya kali 10 dan kali 20 880 ya karena baru mahal kalau dia di atas 880 ya jadi ini 710 menurut gue ya masih di harganya jadi oke okay kalau di koleksi lu di harga-harga di ring ini. Apalagi kalau lu bisa dapat di bawah lagi 300 ya. Tapi kayaknya susah ya untuk perusahaan kayak Arna ya. ya. Makanya waktu itu Arna kalau pas di seribu pasti kemahalan John, pasti kemahalan. Wajar. Ini 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 contoh ya, guys. ini contoh grafik perusahaannya bagus tapi sahamnya agak kemahalan, kemahalan. Nah itu. Nah ini contoh grafiknya setahunnya. Ya. Makanya kalau bisa lo dapat di range nya, kalau dapat di range nya umumnya. Umumnya gini, kalau memang dia nggak naik pun lo dapat dividennya oke. Okay. Ya kayak sekarang kan dia dulu dapat dividen 6,2 persen itu gede, gede ya per tahunnya 6,2 persen. Jadi meskipun mungkin lo udah belum posisi hijau merah, tapi dapat cashnya tuh terasa gitu. Ya itu ada argumen Jadi angka ini ada argumentasinya guys, ada nggak ngarang. Lo bisa ngitung sendiri lah. Ya bisa ngitung sendiri. Ya. Nggak ngarang-ngarang gitu. Nggak asal ngarang, nggak ada itu tujuannya. Nah, contoh ya, kenapa gue bilang begitu. Oke, kalau lo datang dapat di harga 1000. 1035. Dividen 44. empat 44 bagi 1035 kan yield lu cuman 4,2%. Ehm, biasanya kalau udah di bawah 5% tuh yield-nya ah, udah agak mahal biasanya. Kurang worth it aja gitu ya. Tapi kalau masih 6% itu terasa banget Oke, okay guys, gua rasa gitu ya untuk saham arna. Ya. Menurut gue sih, untuk di harga sekarang sih saat ini ya cukup oke. Okay. Ya. Oke, okay guys, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.